adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Kembali lagi di acara Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020. Dengan tema Hidup dengan Sopan. Nah, adik-adik, minggu kemarin masih ada yang ingat apa isi khotbahnya? Apa yo? Nah, minggu kemarin khotbahnya adalah gimana cara kita untuk menguasai teknologi. Gimana sih caranya, Kak? Yaitu dengan menahan diri supaya nggak terus-terusan main gadget, nggak terus-terusan main games, main handphone. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mengenal, patuh, serta taat kepada Tuhan. Seperti sekarang, waktunya ibadah, ya ibadah. Jangan main game ya. Betul sekali, Kak. Terus itu kita mau ingetin adik-adik, karena masih dalam masa pandemik. Kita harus apa, KBK? Kita harus tetap cuci tangan pakai sabun. Bersihkan tubuh kita sesering mungkin. Yes. Dan kita harus makan makanan yang sehat. Makan sayur, makan buah. Dan kalau keluar kita harus pakai apa? Masker. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Stay at home. Iya. Nah, sekarang biar pada semangat, kita kasih ya, Kak. Ya, betul banget. Kalau Kak Esther bilang, Laskar Kristus siap, jawabnya? Siap, yes. Siapnya 3 kali ya, adik-adik. Sekali lagi kita coba ya. Laskar Kristus siap. Siap, yes. Semangat ya. Kalau Kak Esther bilang, apa kabar hari ini? Jawabnya, luar biasa, fantastic. Kita coba ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastic. Wow, keren ya. Sekarang kita mau tepuk tangan Yesus. Gimana, Kak? Masih inget gak ya? Masih dong, Kak. Kakak udah lupa. Sedikit. Oke. Kita coba ya, Kak BK ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sekali lagi ya, kita coba ya. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Wah, baiklah, sekarang semuanya udah pada semangat. Buat semakin semangat lagi, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Halo, hello, hola. Nah, semuanya bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Halo, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus bersertamu. Matahari bersinar terang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Sekali lagi ya, kita puji nama Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Udah capek loh. Udah capek ya. Tapi tetap semangat ya adik-adik. Ya, tetap semangat. Sekarang kita mau masuk ke ibadah. Semuanya saat teduh, sikap doa. Kita mau nyanyi lagu apa, KBK? Kita angkat pujian. Mengasihi lebih sungguh. Thank you.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menghadap kehadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan memuji nama-Nya. Kita akan memulai ibadah adik-adik. Kita angkat pujian. Bapa-Ku datang padamu. Semuanya bangkit berdiri ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang-orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Oke, semuanya boleh duduk. Kita mau dengar hukum Taurat. Sebelum itu kita mau menyanyikan segala puji syukur. Oke. Dengarlah hukum Tuhan, titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit,
ataupun yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh, atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermana sakti. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Dalam sikap doa, kita mau pengakuan dosa kita. Kita mau nyanyi. Angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 84. Ya Yesus, Dikau Kurindukan. Semuanya bangkit berdiri ya, dalam sikap doa. Pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke, semuanya, kita mau masuk epistel. Silakan ambil kitabnya. Tapi sebelum kita baca epistel, kita akan angkat pujian. Baca kitab suci. Oke ya. Doa tiap hari, doa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kita membacanya secara responsoria. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Oke, simpan Alkitabnya. Sekarang kita mau pengakuan iman rasuli, semuanya bangkit berdiri. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi. Janji yang manis kau tak kulupakan. Oke. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman rasuli kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, berikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Anugerah dan damai yang dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak kami sekolah Minggu. Apa kabarnya? Pasti kabar baik karena Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita hari ini. Diambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan akan kami bacakan. Mari kita dengarkan bersama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, sekolah minggu, anak Tuhan, anak-anak yang baik, yang diberkati oleh Tuhan, yang hidup dalam bimbingan Tuhan. Firman Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan menggembalai kita, menjagai, membimbing dan melindungi kita. Karena Tuhan tahu saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang konon tidak suka kepada orang-orang baik. Dunia ini yang sudah diposisikan Tuhan adalah yang penuh dengan dosa. Sehingga ketika kita masih berada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan ingin kita mampu melawan itu. Tuhan mau agar kita selamat, terlepas dari belenggu kegelapan dunia ini. Itu sebabnya adik-adik kami, kita harus yakin, percaya bahwa senantiasa setiap waktu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik bahkan, Tuhan itu selalu menjaga kita. Kita juga diingatkan bahwa dunia ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan. Anak-anak juga harus yakin bahwa hidup kita ini harus berakhir. Hanya saja kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan, di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya kerajaan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, itu sebabnya Tuhan Yesus, Tuhan Allah selalu mengingatkan kepada kita, waspada, jangan tidur aja, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, waktunya sudah dekat. Anak-anak juga diingatkan supaya jangan asik bermain, asik dengan kegempitaan dunia ini. Tetapi sejak mulai hari ini, mulai kita ada untuk selalu dalam keadaan waspada dan tetap percaya kepada Tuhan. Diibaratkan jangan hanya tidur, jangan hanya terlelap, tetapi bangunlah, berdiri dan melihat ke depan. Harinya sudah dekat. Adik-adik kami sekolah minggu, hari ini firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, kalau semuanya akan berakhir, kita diajari untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi di ayat 14 firman Tuhan mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Karena dialah perlindungan kita. Yesus itu sahabat anak-anak. Yesus itu sumber kekuatan kita. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menaklukkan kekuatan Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Kita saat ini berperang di tengah-tengah dunia ini adalah bersama Tuhan. Karena itu rawat hidupmu, rawat tubuhmu, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita juga diinginkan untuk hidup di dalam sopan. Jangan hidup di dalam pesta pora yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan itu
harus berbicara baik, berbicara yang sopan, takut kepada Tuhan, dan patuh kepada orang tua. Itulah yang adik-adik, anak-anak kami sekolah minggu harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat syafaan firman-Mu yang telah kami dengar, khususnya anak-anak kami sekolah minggu, yang Tuhan ingatkan, Tuhan bimbing untuk selalu setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan anak-anak kami ini berjalan dengan tuntunan firman Tuhan, sehingga mereka dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Waspada dan selalu berjaga, itulah pesan firman Tuhan hari ini kepada kami, dan khususnya kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga hidup mereka selalu bersandar hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, khususnya kehidupan anak-anak kami sekolah minggu HKBP Bonang Indah ini, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Mang Pendeta, yang intinya Rasul Paulus memperingatkan jemaat Roma untuk berperilaku hidup sopan, Kak. Nah, hidup sopan. Jadi adik-adik juga harus berperilaku hidup sopan. Contohnya adalah kalau dipanggil orang tua, jangan jawabnya marah-marah, tapi ya, jawabnya dengan lemah lembut. Apa, Ma? Apa, Pa? Nah, gitu. Kayak gitu. Dan juga kalau disuruh orang tua, jangan marah-marah, tapi langsung dijawab dengan baik, ya, Kak. Ya, terus dikerjakan, jangan marah-marah. Jangan marah-marah pokoknya. Ya, jangan tidak sopan. Jangan berkata kasar sama ya, temannya, itu sama paling gurunya, penting. Pokoknya semua orang yang lebih tua enggak boleh. Enggak boleh berkata kasar, enggak boleh berkata bohong, dan jangan sombong, juga jangan iri hati. Harus belajar rendah hati dan setiap hari berdoa. Oke, sekarang sebelum kita ke ayat hafalan minggu ini, kita mau lihat dulu kiriman PR juga video minggu lalu. Nah, adik-adik yang belum kirim, kirim ya. Oke, kita lihat videonya ya. Yeah. Hai, selamat hari Minggu. Nama saya Elnathan Mangara Moti Siombing dari kelas Immanuel, sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenali Allah, yaitu jika kalau kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Terima kasih. Shalom, nama saya Anindya Boru Barimbing. Saya dari kelas Gloria. Saya akan membacakan 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih. Shalom, nama saya Christian Rafael Barimbing. Saya dari kelas Maranatha. Saya akan membacakan ayat hafalan dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih. Shalom, saya akan membacakan 15 gelar Yesus dalam Alkitab. 1. Yesus adalah Tuhan. 2. Yesus adalah gembala yang baik. 3. Yesus adalah Mesias. 4. Yesus adalah anak Daud. 5. Yesus adalah juru selamat. 6. Yesus adalah anak manusia. 7. Yesus adalah anak domba Allah. 8. Yesus adalah guru. 9. Yesus adalah raja. 10. Yesus adalah imam besar. 11. Yesus adalah penebus dosa manusia. 12. Yesus adalah hakim. 13. Yesus adalah
Allah Israel. 14. Yesus adalah orang Nazaret. 15. Yesus adalah Kristus. Terima kasih. Shalom. Saya akan membacakan 15 gelar Yesus, yaitu 1. Yesus adalah Tuhan. 2. Yesus adalah gembala yang baik. 3. Yesus adalah Mesias. 4. Yesus adalah anak Daud. 5. Yesus adalah juru selamat. 6. Yesus adalah anak manusia. 7. Yesus adalah anak domba Allah. 8. Yesus adalah guru. 9. Yesus adalah raja. 10. Yesus adalah imam besar. 11. Yesus adalah penebus dosa manusia. 12. Yesus adalah hakim. 13. Yesus adalah anak Allah Israel. 14. Yesus adalah orang Nazaret. 15. Yesus adalah Kristus. Terima kasih. Nah, udah lihat videonya kan adik-adik? Semuanya bagus-bagus ya, Kak? Bagus-bagus banget. Nah, yang belum sempat kirim, untuk ibadah minggu ini jangan lupa dikirim ya adik-adik, nah, videonya. Jangan lupa dikirim, karena tiap minggu kita ada ayat hafalan. Dan ada PR juga. Ada PR juga. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya ada apa, Kak? Ayat hafalannya tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 bunyinya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apalin ya, lalu dikirim ke kita, ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kita bakal tampilin videonya. Sekarang kita mau persembahan. Oh, persembahan dulu ya. Oke deh. Persembahan dulu. Kita mau persembahan. Semuanya lipat lipat uangnya taruh di tangan kanan. Nanti sambil kita bernyanyi lagu Yesus menginginkan daku bersinar. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengan
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Sekarang kita akan dengarkan warta sekolah minggu. Pengumuman. Oke, buat yang adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 24 Agustus sampai 30 Agustus 2020, yaitu ada siapa kak? Givaski Evelyn Boru Hutajulu, Elvira Abigail Boru Pasaribu, Ramos Rafasi Manik, lalu ada Ramos Asido Silaban, ada Giselle Bless Vanessa Abigail Borusiaan. Kita ucapin selamat hari ulang tahun. Panjang umur, yes. Sehat selalu, serta jangan bosan berdoa, baca Alkitab. Lalu juga dengarkan firman Tuhan, dengarkan orang tua juga. Sekarang kita mau nyanyi apa kak? Happy birthday buat kalian semua. Iya. Sampai berjumpa, ketemu lagi dalam ibadah.